ini kan ini yang mau membuat orderan video orderan juragan Sudarto yang ada di Purwodadi. Beliau udah berapa kali order pisau iris daging kebab. Jadi ini beliau order lagi 10, hitung dulu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 genap. Udah banyak video saya di YouTube saya yang menerangkan tentang pisau ini. Artinya pisau ini memang tajam luar biasa. Nanti ada di belakang saya coba buatkan retakan video testimoni. Ini udah pilihan lah ini seperti ini. Kalau nggak baja dia akan lengkung. Nah ini dia akan kembali membuat lagi. Semua barangnya seperti itu bahannya luar biasa loh ya kan. Dia lurus. Nih bagus semua pokoknya. Untuk tajamnya jangan ditanya. Ngeri, bener-bener ngeri. Udah testimoni banyak yang bilang ngeri. Bagus bener. Nah itu. Tadi juga sudah membuat video tentang pisau garnish kirim Jawa Timur. Ini ke Cirebon Jawa Barat, dan itu untuk ke sudah dikemasi untuk kirim ke Madura. Dan pisau sebenarnya pernikahan belum untuk meja. Oke, kembali ke ini. Ini udahlah. Tinggal kita buat videonya untuk dokumentasi saja. Yang jelas untuk tajamnya udah terbukti, dan untuk lebih jelas ada testimoni di sini. Oke, untuk juragan Targo di Purwodadi Jawa Tengah ditunggu. Ini udah. Ini mau kirim untuk kamu yang mau order ya. Pisau iris daging kebab ini untuk iris daging luar biasa, dan juga untuk bisa iris keripik tempe terus tipis ya. Ini bisa digunakan. Langsung aja sini ya, udah aja logam, pisau dapur kudus, pisaunya kudus.